kali ini saya akan unboxing ini paketan baut-baut stainless ya, baut-baut jahat kalau kata anak zaman sekarang mah. Oke. Ini saya mau membuat detailing, teman-teman. Nah, dan di sini ada mur, ini mur buat sok, ini drat 12, teman-teman, dan ini ada karet buat dipentil. Dan ini buat di sok belakang, nanti gua buatin videonya pokoknya, teman-teman. Oke. Nah, gua terinspirasi dari Motai Moto Vlog, teman-teman. Jadi detailing gitu. Jadi gua juga pengen ikutan gitu, teman-teman. Oke, kita buka dulu paket yang ini, teman-teman. Lanjut. Ini kirim paketnya lewat JNE, teman-teman. Sini aja dah. Waduh, ada ini, teman-teman. Cut dulu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, baut-bautnya, baut stainlessnya. Ini kan tadi gua udah jelasin, ini buat di sok, buat di sok belakang. Nanti gua liatin cara pasangnya. Nah, sama ini buat di bandul, satu ini ada yang lebih panjang. Nah, dan ini buat karet pentil, ini muras buat di sok. Nah, dan ini saya buat keongan satu dan dua lagi buat bracket filter air blade, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke video pemasangannya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, ini untuk kesini nih, teman-teman, buat kalian yang belum tahu. Nah, buat di sini teman-teman. Ini kita coba pasang ya. Nah, ini kita masukkan sini, teman-teman. Diputer deh, kita ambil kunci mana ini. Tinggal yang dua lagi di atas. Cut dulu ya, teman-teman. Saya ambil dulu. Kita lepas dulu baut-bautnya. Ini pasangnya, teman-teman, asli susah banget. Ini ngelepas kan ke sini. Ini kan soalnya ini gua pasang sok WP-nya, sok kopi WP-nya tuh nggak dicowak, teman-teman. Dia agak susah. Cut dulu ya, teman-teman, biar gua nggak susah nih, soalnya gua belum beli tripod, teman-teman.
Nah teman-teman, ini udah kepasang teman-teman nih yang tiga tadi. Nah mantap teman-teman, detailing ya teman-teman. Oke kita lanjut pasang yang murnya nih, murnya tuh buat di sini teman-teman. Oke nih, gua lanjut dulu ya. Nah teman-teman, ini seperti yang gua bilang tadi nih, murnya buat di sini, buat di sok teman-teman. Ini menambah detailing teman-teman. Ini yang nanyain ini, nih gua nih pakai selang apa ini? Ini gua pakai selang serat teman-teman. Ini buat selang buat EPR gua pasangin di sini aja. No, karena gua belum kebeli EPR. Nanti kalau gua udah gede lah subscribe EPR-nya udah 15.000 nanti gua beli insyaallah. Oke, kita langsung aja masang baut stainless-nya di yang buat di bandul. Ini yang tadi hasil tadi teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Cut dulu ya, gua pindah tempat dulu. Nah ini teman-teman sudah terpasang nih baut stainlessnya untuk yang di bandul ini juga nih. Subscribe nih teman-teman, gua pengen beli jok. Jok gua udah sobek cucu. Nah ini yang nanyain gua ini, di head grip gua pakai Kitako teman-teman. Kok nggak fokus ya. Nah, gua pakai Kitako untuk di hand grip. Kalau untuk di bandul stang saya memakai yang Heng, teman-teman, yang retailan Heng. Oke, kita lanjut aja ke video pemasangan karet bannya. Oke, lanjut. Kita buka ininya dulu, teman-teman. Si murnya. Buat kalian yang mau beli variasi bisa di saya, teman-teman. Kalian tinggal langsung DM aja Juice Ones atau langsung saja ke Instagram kami Ones Official Shop ya, teman-teman. Tangan gua teman-teman. Kok bisa fokus, coy. Di sini asli, Ci. Aduh. Nah, ini teman-teman untuk hasil karet bannya. Ini untuk detailing, teman-teman. Duh, sumpah nih gua masang karet aja ini baru 1-2 menit enggak 3 menit 4 menit lah teman-teman, sampai ini keringetan gini teman-teman. Gua cut dulu ya, gua istirahat dulu teman-teman, capek asli. Nah teman-teman, ini hasilnya teman-teman. Ini tadi untuk karet ininya, bannya. Oh, ini jadi sebagai detailing teman-teman yang belakangnya. Dan tadi baut buat sok ini teman-teman. Nah, ini gua pengen main detailing karena moto-moto vlog teman-teman, enak gitu liatnya. Itu cuman itu aja sih sama ini bandul, mungkin segitu aja sih teman-teman. Sinematik jangan, oke nanti kita sinematik. Oke, ya mungkin sekian dari saya. Jangan lupa di like, komen, share, dan yang paling penting subscribe teman-teman, biar channel gue ini bisa mencapai 10.000 subscriber. Dan follow ya Juice Fans teman-teman. Oke, okay? Zoomy. Oke, okay? Bye teman-teman.